Assalamualaikum, saya Muhammad Aizat bin Selamat, merupakan bekas pesakit COVID-19. Setelah saya disahkan positif, anak dan juga isteri saya juga, tapi mereka juga turut disahkan positif COVID-19. Saat itu macam-macam lah, bercampur baur. Sedih, takut dan juga dengan macam mana saya nak menguatkan diri saya untuk mengarungi dugaan ni. Simptom-simptom yang saya alami adalah seperti batuk dan saya hilang deria, bau dan rasa secara tiba-tiba. Simptom ni juga turut dialami oleh isteri saya, manakala pada anak saya tidak mengalami sebarang simptom lah. Saya teramat bersyukur sebab saya telah menerima dua dos lengkap vaksin. Saya dapat meningkatkan imuniti badan saya sendiri dan dalam masa yang sama dapat mengurangkan kadar kebolehan jangkitan ke tahap yang lebih serius dan juga kritikal. So, saya amat bersyukurlah di sini. Dalam tempoh sepanjang saya kuarantin di rumah, alhamdulillah saya dapat melalui dengan tenang sehinggalah saya tamat tempoh kuarantin. Saya amat-amat menyerulah kepada seluruh rakyat Malaysia untuk segeralah mendaftar ataupun mendaftar di MySejahtera ataupun di mana-mana pusat PPV bagi membolehkan mendapatkan vaksin dalam masa secepat yang mungkin. Bila rakyat Malaysia semua telah divaksin, maka dalam masa sama kita dapat menghindarilah daripada wabak ini dari terus melanda negara dan dapat dalam masa sama kita dapat kembali kepada kehidupan yang normal, insyaAllah. Sebagai rakyat Malaysia, haruslah terus menjaga SOP seperti pemakaian pelitup muka, penggunaan hand sanitizer dan penjarakan fizikal. Kita mesti menang. Merdeka! Merdeka! Merdeka!